Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini saya sedikit berbagi, sedikit sharing. Kemarin ada beberapa teman yang bertanya tentang insek apa yang dipakai. Oke teman-teman, untuk saya, terutama di daerah saya menggunakan insek ini teman-teman. Regen ya. Seperti ini regen. Ini regen. Ini ukuran 100 ml, teman-teman. Ini sekitar 38.000 di tempat saya. Terus ada yang di bawahnya sekitar 20-an ribu, lebih kecil ya. Ini yang saya gunakan untuk penyemprotan daun dan di batang, biasanya hama ulat, belalang ataupun semut bisa juga. Nah kalau untuk sancang kita gunakan pakai ini, yang kadang-kadang di sancang itu ada hama yang kupu-kupu teman-teman ya, kupu-kupu putih, bisa menggunakan ini. Cuma kalau ada yang hama sancang yang kutu hitam teman-teman, biasanya di pucuk-pucuk ini ya, dia ada hitam-hitam, semut, bukan semut sih ya, lebih ke kutu kayaknya ya. Kalau di sini bilangnya kutu hitam, itu biasanya menggunakan kurakon teman-teman, yang lebih cepat kalau hama itu ya. Bisa juga menggunakan, beberapa teman menggunakan sabun pencuci piring, Sunlight dan sejenisnya, itu terkadang bisa menghilangkan hama tersebut teman-teman. Tapi saya cenderung menggunakan regen untuk insek, baik di sancang, anting putri ataupun yang lainnya ya. Saya menggunakan ini, penggunaannya seminggu ataupun dua minggu sekali teman-teman ya, tergantung dari pertumbuhannya ya. Kalau dilihat banyak hama atau banyak semut bisa menggunakan ini, ataupun bisa sebulan sekali, tergantung kondisi teman-teman ya. Karena setiap daerah kan beda-beda, jadi tentukan aja teman-teman gimana kondisinya. Ini regen, kebanyakan rata-rata ini ya, kurakon bisa juga, tergantung daerah teman-teman lah ya, menyesuaikan aja. Biasanya binatangnya itu kutu putih, semut, sama kutu hitam, itu rata-rata ya. Belalang, kalau sancang suka teman-teman, apalagi di daun jeruk kinkit, biasanya itu ulat, kita harus selalu menyemprotnya kalau jeruk kinkit. Terus untuk di media tanahnya, biasanya saya menggunakan ini teman-teman. Ini udah saya buka ya, tempatnya ini furadan namanya. Penggunaannya kita tabur, ditaburkan di medianya. Ini bisa membunuh seperti semut, luwing bisa teman-teman, siput-siput kecil bisa menggunakan ini, cacing menggunakan ini. Caranya bisa direndam dan ditabur. Kebanyakan sih ditabur ya untuk yang ini, karena dia awetnya, hancurnya awet ini. Cuma lebih berhati-hati teman-teman ya, soalnya ini racun, kita harus safety lah ya untuk penggunaannya. Apalagi banyak anak-anak ya, misalnya di rumah, hati-hati dari tadi ya, soalnya insek ini teman-teman. Itu sih teman-teman untuk insek yang saya gunakan untuk di daun, batang dan di media, hanya dua itu aja teman-teman yang selalu saya pakai, karena di daerah saya rata-rata itu aja hamanya, kutu putih, kutu hitam, semut, siput kecil-kecil. Itu kalau yang di ground-ground ya, di ground sama rayap. Ini bagus juga untuk rayap teman-teman. Kalau di lahan kita yang pakai ground, usahakan pakai ini yang di batangnya, supaya tidak dimakan rayap ya. Rayap pun ataupun ada sejenis binatang yang makan kayu, biasanya pakai ini teman-teman, regen. Itu untuk di daerah saya ya, dan saya menggunakan pakai ini teman-teman.
Mungkin teman-teman ada merekom yang lain ya, untuk insight apa aja. Bisa saling bertukar informasi. Terus decis bisa juga teman-teman. Decis, kurakon, kalau kurakon tuh baunya agak menyengat teman-teman ya, dibandingkan dragon ini. Dragon ini baunya nggak terlalu menyengat lah dibandingkan kurakon. Decis lumayan juga baunya teman-teman. Kalau saya kalau nggak ada regen ya decis, itu aja sih untuk insectnya. Kalau kira-kira udah ada tanda-tanda hama menyerang, kita langsung semprot aja teman-teman. Baiknya sih sore teman-teman ya, sore ya sekitar jam-jam 5 lewat lah ya, menjelang-menjelang maghrib. Itu bagusnya sih untuk penyemprotan di daun ya, di batang. Usahakan sore teman-teman. Kalau yang ini sancang teman, ini udah lama juga nggak saya encek karena saya lihat jarang sih hamanya, makanya kadang sebulan sekali baru diinsek. Itu tadi lah teman-teman, sedikit sharing saya menggunakan tentang insek yang saya gunakan untuk perawatan bakalan bonsai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, bisa saling bertukar informasi mengenai perawatan insek ya, baik di daun, batang, dan media. Teman-teman menggunakan apa, bisa saling bertukar informasi teman-teman kita ya, saling bertukar pendapat perawatan, saling belajar. Salam dari pembesar daerah, jumpa lagi di video saya yang lain. Salam satu hobi.